قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Awak akan jadi senang, orang akan cari awak. Awak tak perlu kerja lagi. Abang hadiahkan. Ada bunyi kok-kok. Macam ketuk dinding dulu. Astagfirullahaladzim. Okey. Abang. Abang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sudi subscribe, like dan komen video ini. Abang, abang doakan kita semua ni dipanjang umur, dimurahkan rezeki dan diberi kemudahan, kesenangan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Siapa yang belum subscribe tu bolehlah tekan butang subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada abang dan supaya abang bersemangat lagi untuk buat video-video cerita-cerita seram. Hari ni abang nak cerita betul-betul kisah seram. Yang ni abang dengar cerita dia pun abang dah rasa macam meremang bulu roma. Tadi sebelum abang buat recording ni abang fikir 2-3 kali jugalah nak tutup ke nak buka bidai tirai dekat tingkat abang ni lah. Sebab kalau abang tutup, nanti abang pasal kipas ni, dia punya tirai tu dia macam bergok-gok, so jadi nampak tercantik lah. Tapi tak apalah, walaupun abang buka dan rasa krik-krik-krik-krik, tapi tak apalah. Sebab sebelum ni, video-video, ada dua video sebelum ni, abang dekat PD, abang buka tingkat belakang, ramai orang cakap kat abang, kenapa tak tutup bah tingkat belakang ni, takut nanti ada orang jenguk-jenguk kan. Tapi itulah, kata nak dengar cerita seram ni, buka tingkap sikit pun dah seram. Okey, cerita ni berlaku kepada Aman, seorang pekerja kilang sebagai technician. Dia kerja kilang di Senawang, Negeri Sembilan. Kejadian ni berlaku 2 tahun lepas. Aman ni dia seorang yang orang panggil baik hati, dan dia kata dia ni mudah kesian dekat orang. Dia tengok orang susah sikit, dia rasa nak menangis. Dia tengok orang tak ada duit, dia rasa dia nak bagi duit. Sampai member-member dia ni ambil kesempatan ke atas dia lah, ambil kesempatan ke atas kebaikan dia dan kemurahan hati dia ni, kemurahan hati dia ni. Tapi rupanya bukan setakat kawan-kawan dia yang suka ambil kesempatan pada dia. Rupanya makhluk di alam sebelah ni juga nak ambil kesempatan ke atas dia. Suatu hari, Aman balik daripada kerja pukul 6.30 pagi. Pukul 6.30 petang. Dia berada di highway di Seremban lah. Masa tu, tiba-tiba dia nampak ada satu kemalangan berlaku di depan mata dia, di mana sebuah motosikal dilanggar daripada belakang oleh sebuah kereta. Jadi penunggang motosikal ni dia tercampak dekat tepi jalan, berguling-guling. Masa tu terkejut Aman, first time dia tengok kemalangan berlaku depan mata dia. Dia terus bagi signal ke kiri, dia break kereta dia dan dia berhenti tak berapa jauh daripada mangsa kemalangan ni lah. Dia berlari-lari dia ke arah, dia berlari-lari ke arah mangsa kemalangan ni. Dia tengok mangsa kemalangan ni seorang lelaki umur lebih kurang 40-an, dah nazak, dah nyawa-nyawa ikan dah. Lepas tu 2-3 biji lagi kereta berhenti, motor pun ada berhenti dan nak bantulah apa yang patut. Dan tak berapa lama, tak sampai seminit pun, lelaki yang kemalangan ni meninggal dunia. Jadi si Aman ni dia call 999, operator angkat
operator tanya nama, tanya nombor IC Aman ni, sebab Aman yang call. Dan operator ni tanya dia, dia kata sekarang ni Cik Aman perlukan apa? Perlukan polis ke, perlukan bomba ke, perlukan ambulan ke? Jadi si Aman ni bagi tahulah dia yang masa ni dah meninggal dunia. Jadi si operator ni dia sambungkan Aman ni di ke balai polis yang berdekatan lah. Jadi tak berapa lama masa tu polis sampai. Aman ni dia kesian lah, dia tengok si masa kemalangan ni, dia cakap dalam hati dia, dia kata macam manalah isteri, arwah ni macam manalah, anak-anak dia kalau ada, dia kata dia sangat kesian lah. Jadi dia ni memang jenis orang baik hati. Jadi dia masuk dalam kereta dia, dalam kereta dia ni memang dia dah standby dah, sejadah dah standby, kopiah dah standby, kain sarung, kain pelikat lah untuk sembahyang, berhenti mana-mana nak sembahyang. Jadi dia ambil kain pelikat dia ni, dia pergi tutup jenazah ni. Dia tengok jenazah ni seorang lelaki umur lebih kurang 40-an, lepas tu kulit hitam manis. Dia kata mengalami kecederaan teruk di bahagian muka lah, bahagian teruk, kecederaan teruk bahagian muka, bahagian kepala. Dan lelaki ni meninggal di tempat kejadian lah. Jadi sedih lah Aman ni. Jadi bila dah polis dah sampai semua, Aman pun balik lah. Dia balik ke rumah dia dan dia fikir lagi lah pasal kemalangan tadi. Dan dia pergi mandi apa semua, semayang maghrib. Lepas tu lepas isyak tu dia tidur. Dan cerita ni bermula kisah seram dia. Malam tu dia mimpi dia bawa kereta. Kawasan tempat yang dia memandu ni pelik dan ganjil, di mana dalam mimpi dia ni dia pandu kereta ni di kawasan jalan tar yang lurus. Jalan tar yang lurus yang cantik. Lepas tu sebelah kanan dia ada padang luas, sebelah kiri ada pokok berderet-deret. Pokok ni, pokok ni sama tinggi je dengan pokok-pokok lain dan bersusun rapi sebelah kiri. Manakala di atas kepala dia ni dia nampak bulan, dan bulan ni besar sebesar tung drum tu. Bulan ni besarnya bulan, dan cahaya kuning bulan ni dia memancar ke seluruh jalan dan memancar ke kawasan padang lah. Dan di depan dia, dia nampak seorang lelaki berjubah putih tahan kereta dia, duduk sebelah kanan sebelah padang lah. Jadi dalam mimpi ni Aman ni dia tak rasa takut pun. Bila dia berhentikan kereta dia, seorang lelaki ni bagi salam kat dia, seorang abang bagi salam kat dia, assalamualaikum. Jadi Aman pun kata waalaikumsalam. Jadi dia tengok, dia tengok lelaki ni, muka lelaki dia memang putih, janggut dia paras dada warna putih, muka dia ni lebih kurang 40-an dan bercahaya. Dia kata macam orang alim, macam ustaz, macam bila tengok ni hati ni rasa Masya Allah, rasa sejuk hati dia. Dan lelaki ni tanya dia, kenal tak saya siapa? Jadi Aman kata tak kenal lah, sebab dia tak pernah tengok lelaki ni. Dan lelaki ni bagi tahu dia lagi, cuba tengok betul-betul. Dia kata kenal tak abang? Jadi si Aman ni dia perhati betul-betul. Dia kata abang ni bukan yang kemalangan tadi ke, yang meninggal dunia tadi, yang saya tutup dengan kain pelikat? Jadi laki tu cakap ya. Dia kata abang nak ucapkan banyak-banyak terima kasih sebab tolong abang tadi, dia kata. Jadi lelaki ni, abang ni senyum kat dia, dan bila dia balas balik senyuman ni, dia tersedar daripada mimpi. Bila dia tersedar daripada mimpi, badan dia ni dah berpeluh dah. Dah berpeluh dah. Dia cakap Allah, dia kata aku mimpi abang tadi yang mati. Dia cakap obesnya, dia kata mesti abang ni masuk syurga. Dia kata sebab wajah dia ni memang berseri-seri. Lepas tu kawasan yang dijumpa dengan abang ni cantik, tepi padang yang luas dengan cahaya bulan yang besar. Dia kata, dia kata dan dia hadiahkan sedekah Al-Fatihah dekat abang ni. Dan dia kata beruntungnya abang ni mati macam ni apa semua. Tadi dia tengok wajah abang ni agak gelap, tapi dalam mimpi ni wajah ni berseri-seri bercahaya sampai dia tak
macam yang apa yang dia tengok ni merupakan abang yang meninggal dunia tadilah. Jadi rupanya mimpi dia pada malam tu bukan mimpi yang pertama dan bukan mimpi yang terakhir. Maknanya dia ada banyak kali lagi dia mimpi berkaitan dengan abang ni. Esokkan ni dia pergi kerja macam biasa dan dalam kepala dia ni masih teringat-ingat lagi peristiwa yang dia bantu abang ni tutup jenazah apa semua. Lepas tu dia bantu abang ni call ambulans, call polis semua kan. Jadi malam tu si Aman ni dia balik kerja agak lambat sikit. Pukul 8.30 baru dia sampai rumah sebab banyak kerja kat ofis. Dia siap-siap sembahyang maghrib dekat ofis dan dia balik rumah tu dia terus landing atas sofa. Dia tak niat nak tidur lagi, dia niat nak landing atas sofa, buka TV, tengok berita TV3. Dia kata dia ni jenis tak suka buka lampu terang-terang malam, dia cuma buka lampu kuning yang lampu meja tu warna kuning, dan dengan lampu kuningnya, dengan kipasnya berpusing sejuknya, dengan duduk landing atas sofa empuk ni, dia kata dia tertidur. Dia tak tahu dia tidur dah berapa jam. Dia rasa ada orang tarik ibu jari kaki dia 3 kali macam sentak ibu jari kaki dia ni lah. Dia terbangun dalam tidur ni. Bila dia buka mata, dia tengok abang yang selalu, yang pernah masuk dalam mimpi dia ni ada di hujung kaki dia. Dia pun terkejut, dia tengok walaupun muka abang ni berseri-seri, dia tetap juga ada rasa takut dalam diri dia. Dia terkejut lah, yelah abang ni dah mati, tiba-tiba ada depan dia, nampak macam ria duduk depan dia tidur ni. Dan abang ni bagi tahu dia, dia kata Aman dah lewat ni, dia tak semayang isyak lagi, kenalah semayang isyak, tidur pun siksak. Orang tak semayang isyak ni memang teruk. Saat orang tak semayang 5 waktu ni memang teruk di alam sana. Dia, Aman dah lewat ni, dia kata tak semayang isyak lagi, kenalah semayang isyak, dia kata nak tidur pun. Siksaan orang tak semayang isyak ni memang teruk, dia kata. Siksaan orang tak semayang 5 waktu ni memang teruk di alam sana, dia kata. Jadi si Aman ni terkejut, dah lah dia nampak abang ni boleh bercakap pula dengan dia. Dan rupa-rupanya dia ni mimpi lagi, maknanya mimpi dalam mimpi, faham tak? Dalam mimpi ni, dia mimpi dia dah bangun, dia nampak abang ni ada di ujung kaki dia. Rupanya dia tak bangun lagi, rupanya dia masih dalam mimpi. Dan bila dia bangun kali kedua ni, baru betul-betul dia bangun. Jadi berpeluh dia masa tu, dia terus pergi mandi, ambil air sembahyang isyak. Sembahyang isyak, dalam doa dia, dia kata, ya Allah, aku tak nak lagi, ya Allah, mimpi dengan abang ni. Dia kata, kau tenangkanlah ruh dia. Dia kata, aku tak sanggup lagi nak mimpi dia. Padahal dia tengok ni wajah elok, wajah suci, macam orang panggil orang alim mati kan. Jadi dia siap sembahyang isyak ni semua dan dia tidur. Dan malam seterusnya ni dia mimpi lagi abang yang kemalangan ni. Tapi dalam mimpi ni, si abang ni dia hulurkan satu bekas macam kotak kayu dan dia bagi dekat Aman. Dia ulur ke Aman. Aman kata, tak nak, saya tak nak abang. Dia kata, ambil lah, ini hadiah daripada abang sebagai tanda terima kasih awak tolong abang hari tu, dia kata. Jadi Aman ni kata, tak nak abang, saya tak nak abang. Tak tahu dalam mimpi tu dia rasa tak nak. Dan abang tu kata, dia kata, kalau awak ambil kotak ni, awak ambil barang-barang dalam ni, nanti awak automatik pandai ubatkan orang, awak akan jadi senang, orang akan cari awak, awak tak perlu kerja lagi. Abang
hadiahkan. Ada bunyi kopok. Macam ketuk dinding dulu. Astagfirullahaladzim. Okay. Abah hadiahkan ke awak, dia kata. Jadi, si Aman ni tak nak terima dan dia terbangun daripada tidur memang berpeluh tubuh dia. Mimpi ni, abang ni datang lagi dalam mimpi dia kali keempat ni. Macam diulang mimpi tiga. Mimpi yang kali ketiga ni di mana dia hulur kotak kayu dan dia bagi tahu boleh ubatkan orang kalau terima benda ni. Jadi Aman kata tak nak. Kali ni rupa abang ni dia terus berubah, jadi muka dia jadi hitam legam. Jadi masa tu Aman ni dah takut sangat, dia terbangun memang berpeluh dah. Pukul 3 pagi dia tengok jam pada waktu tu dan dia dah memang tak lena tidur dah. Badan dia rasa sejuk panas, sejuk panas, sejuk panas. Dia bersiap-siap pukul 6.30 dia pergi kerja. Dalam keadaan dia kata dia demam. Dia demam ni 2-3 hari dia demam. Demam ni menjadi bertambah teruk bila lepas waktu asar, di mana badan dia rasa sejuk sangat, macam nak menggeletar. Sejuk panas, sejuk panas, nak menggeletar lah. Jadi 2-3 hari lepas tu dia cerita pada member dia, dan member dia kata jom kita pergi jumpa ustaz. Dia kata aku kenal seorang ustaz dekat area office kita ni, kita pergi jumpa dia, bagi tahu masalahmu dan ceritalah mimpi-mimpi sebelum ni apa semua. Jadi alhamdulillah, sehari lepas tu dia pergi jumpa si ustaz ni, dan ustaz ni bagi tahu, dia kata sebenarnya yang datang dalam mimpi Aman ni bukan ruh si mati, tapi si mati ni dia ada amalkan ilmu, dan dia bila dia meninggal ni dia tak sempat nak bagi ilmu tu pada orang lain. Dia pun tak ada anak, si arwah ni, dan benda tu dia suka dekat Aman sebab dia kata Aman ni bagus, abang ni, Aman ni baik orang dia, dan benda ni suka ke Aman untuk jadikan dia tuan baru. Dan kalau Aman ni setuju terima kotak tu, jadi dia kata kalau kita terima je benda tu dalam mimpi kita, automatik kita dah terima dia, dan Aman boleh jadi bomoh yang handal. Ustaz ni bagi tahulah, dia kata nasib baik Aman tak ambil, kalau tak takut jadi benda-benda tak elok lah. Jadi itulah cerita yang Aman ni cerita dekat Abel, dan Abel harap dia jadi iktibar dan hiburan pada kita semualah. Sekian, terima kasih.